amalan, ya. Amalan mudah nak semua. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar itu. Tuan-tuan amal dia 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Jangan tinggal. Kalau boleh lah, jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan sibuk macam mana pun. Atas kereta, atas motosikal, atas RRT, atas Grab ke, atas apa-apa saja nak semua. Tuan-tuan boleh amal ke. Hanya dia baca 7 kali saja. Ayatnya pendek saja nak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan yang berkenaan di Malaysia dan Allah Ta'ala. Okay, selamat pagi. Ini Ustaz baru lepas buat selamat. Okay, tuan-tuan, ramai orang yang mesej Ustaz, yang Telegram, WhatsApp dan juga call pun ada. Mereka bertanya kepada Ustaz, apakah amalan pagi-pagi, ya, yang pagi-pagi harus kita lakukan, yang mana kalau kita amal amalan tersebut, Allah Ta'ala akan lindung kita daripada pagi sampai petang ataupun 24 jam. Jadi bersama ini Ustaz akan kongsilah, ambil peluang pada anda untuk berkongsi pada anda. Itu satu amalan. Amalan ni yang sering dilakukan oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Faiz, iaitu mursyid Tarekat Ahmadiyah Al-Linggi di Rasah. Dan juga kami sebagai muridnya mengamalkan juga, termasuk Ustaz sendiri lah. Ustaz mengamalkan setiap hari, setiap subuh dan setiap asar. Ustaz mengamalkannya. Jadi kalau boleh anda pun jangan tinggal lah. Ayat ni mudah je, mudah. Tuan-tuan pun maybe tuan-tuan dah tahulah amalan ayat ni semua. Kaedah nak mengamalkan tu sajalah. Nah, kelebihan dan kelebihannya. Kelebihannya tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan amalkan, insyaAllah apa bentuk bahaya, apa bentuk kesulitan, apa bentuk kita kata serangan jahat ataupun sihir, santau, apa semua kejahatan kita terserang, kejahatan sama ada manusia ataupun jin, insyaAllah akan terlindung, ya, akan dilindungi oleh Allah Ta'ala bumi dan langit, di bumi dan di langit. Itulah tuan semua. Jadi amalan ini tentang kalau istiqamah lebih baik pada 1,000 karamah. Kalau tuan-tuan amalkan sikit-sikit, hari ni amal, besok tak amal, pagi amal, petang tak amal, petang amal, pagi tak amal, atau seminggu sekali tuan-tuan amalkan, atau 9 sekali, Ustaz nak kata kesan tu Allah Alam lah, terserah pada Allah Ta'ala. Namun ulama dah beritahu, kalau nak satu amal, amalan tu baik, bagus dan semua, kita harus beristiqamah. Ustaz ingat lagi pesanan almarhum Tuan Guru Haji Omar macam semua, dia kata apa? Okay, amalan ni harus, setiap amalan harus dalam jumlah yang banyak dan juga istiqamah tu boleh menghasilkan karamah dan semua. Walaupun ni lah bagi ustaz lah. Bagi ustaz amal ni bukan nak dapatkan karamah dan semua, cuma nak dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kita tak mau sangat lah, ustaz pun tak mau banyak sangat lah. Karamah berlaku, kenapa? Takut nanti kita akan terpedaya dengan karamah tersebut. Jadi yang paling penting adalah kita dapat redha Allah Ta'ala semua. Kita amal ni, kita dapat redha Allah Ta'ala. Bila kita dapat redha Allah Ta'ala, maka kita akan dapat keredaan semua makhluk. Nah, kalau Allah Ta'ala redha kita saja semua, makhluk di langit dan bumi akan redha ke atas kita dan semua. Okay, amalan apa amalannya? Amalan mudah dan semua. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar itu. Tuan-tuan amal dia 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Jangan tinggal. Kalau boleh lah, jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan sibuk macam mana pun. Atas kereta, atas motosikal, atas RRT, atas Grab ke, atas apa-apa saja dan semua. Tuan-tuan boleh amal ke. Hanya dia baca 7 kali saja, ayatnya pendek saja dan semua, Allah Ta'ala akan lindung kita langit dan bumi. Dan tidak ada satu pun boleh memberi mudarat ke atas diri kita. Dan semua makhluk tadi memberi mudarat ke atas diri kita, mereka hanya izin Allah Ta'ala. Ya, insyaAllah. Okey, amalkan. Kita tak amalkan. Jadikan satu amalan yang kalau kita tak buat, rasa tak seronok. Okey, insyaAllah. Apa amalannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan 7 kali, tuan-tuan. Ustaz silap, itu 9 kali. 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi sya'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa sam'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmi sya'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa sam'un alim. Sebanyak 9 kali. Tuan-tuan amalkanlah lah. Walaupun tuan-tuan sibuk macam mana, walaupun tuan-tuan berada dalam keadaan gembira, walaupun tuan-tuan berada dalam keadaan sedih, walaupun tuan-tuan berada dalam keadaan yang senang, walaupun tuan-tuan keadaan yang susah, amalkan. Jangan tinggal. Zikir ni kalau boleh jangan tinggal dan semua, sebab banyak manfaatnya, insyaAllah. Yang ini lamakan oleh ramai guru-guru pondok, guru-guru yang hebat-hebat dan semua, ahli-ahli mukasyafah mengamalkan amal ni. Tambahan kalau tuan-tuan nak makan, nak minum kan, paling penting sekali baca 9 kali dan semua. Walaupun kita dah baca pagi tadi, walaupun kita dah baca petang tadi, okey, kalau kita nak makan, kalau boleh amalkan, bacalah 9 kali. 9 kali kita baca, insyaAllah akan terlindung daripada santau, apa bentuk santau ataupun bentuk racun ada ke atas makanan. Walaupun, tapi kalau terkena juga tuan semua, itulah daripada izin Allah Ta'ala. Kita kena yakin gitu, insyaAllah. Okey, itu saja tuan semua. Dah amalan yang Ustaz kongsi kepada anda, agar anda yang bertanya pada Ustaz tu agak dapat tenang, dah nampak amalan ni, kalau boleh amal. Amalkan. Okay, insyaAllah. Sekarang Ustaz berada di Kundasang. InsyaAllah. Salam dari Kundasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.